Cuma saya memang tidak pernah menyangka kalau ternyata lagu ini punya personal meaning sekarang ini buat saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di mana-mana saya selalu bertanya, saya selalu ngomong, saya punya sebuah lagu. Lagu ini merupakan lagu cinta yang punya meaning tersendiri buat saya. Karena diambil dari kisah nyata, semua orang anak manusia yang hidupnya bisa kita bilang tidak terlalu biasa. Beliau saling mencintai satu sama lain. Sampai akhirnya sang istri harus pergi berdua-dua. Dan berdua-dua juga sang suami menyusul istrinya bertemu di kamarnya. Kira-kira tahu lagu apa yang ingin saya nyanyikan? Apa? Kisah tentang Hamidia itu. Dan dimanapun saya menyanyikan lagu ini, saya selalu bilang, setiap harus dengar lagu cinta sejati ini, lagu udah punya pasangan, semoga semakin cinta sama pasangannya. Dan buat yang belum punya pasangan, apakah di sini masih banyak yang single? Oh, enggak ada. Hebat. Yang belum punya pasangan, jangan khawatir, pasti nanti akan ketemu kok sama cinta sejatinya. Cuma saya memang tidak pernah menyangka kalau ternyata lagu ini punya personal meaning sekarang ini buat saya. Saya tidak pernah menyangka dalam waktu yang secepat ini saya harus kehilangan cinta sejati saya. Tapi saya harap setiap kali saya nyanyikan lagu ini atau ada orang menyanyikan lagu ini, kita semakin menghargai yang namanya waktu. Waktu dengan orang tersayang, dengan keluarga, untuk dinikmati, untuk saling mencintai. Thank you.